Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, terhormat Bapak Umum Desa Blok-Blok, Bapak Haji Ansarikin beserta rekan-rekan pamong. Yang terhormat Ketua BPD beserta anggota. Yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darul Falah beserta pengurusnya. Yang terhormat Ketua Karang Taruna beserta anggota, para sepuh, para kiai, para ustaz, wabil khusus para undangan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang paling indah untuk mengungkapkan rasa syukur kita kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian bisa memenuhi undangan kami untuk doa bersama dalam rangka rangkaian acara desa sedekah bumi tahun 2023. Salawat dan salam semoga Allah selalu melimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para undangan yang kami hormati, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Selanjutnya, untaian kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapakku Blok-Blok yang terhormat Bapak Haji Ali Sadikin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Forum RT dan RW, yang saya hormati Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati semua para undangan, yang saya hormati para sepuh, ulama, dan semua masyarakat Blok-Blok yang saya cintai. Pertama-tama, paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbi yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Balai Desa Blok-Blok yang tercinta ini. Baik, kami atau saya atas nama Blok-Blok mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya yang mestinya pada waktu istirahat pada malam hari ini alhamdulillah bisa memenuhi atau menghadiri undangan dari pemerintahan Desa Blok-Blok kaitane tahlil atau doa bersama dalam rangka untuk memulainya persiapan pengolahan musim rendeng atau sedekah bumi. Kenapa kita mesti kita lakukan? Kenapa mesti ana wayange? Kenapa mesti anak petonane? Sebenarnya yang paling utama kita kabeh kumpul ki. Ayo bareng-bareng bersatu berdoa nawaitu kita
pada pelaksanaan sedekah bumi berarti sudah memulainya musim rendengan. Harapannya kula kabeh musim rendengan tahun ini langka halangan, tandurane bagus lan panene berlimpah. Untuk itu karena kembali lagi menusa cuma bisa berupaya lan dibarengi karo doa. Makanya ayo bareng-bareng kita kerjasamanya bisa kita mulai untuk rendengan ieu kira-kira serentak. Siap ya Pak ya? Karena pangkapan maning namun langkah kerjasama yang baik tidak ada keserentakan ya mbuh hasilnya apa. Makanya kita selalu ayu bareng-bareng dan kangge suiki suiki anak metoni mangga ibu-ibu ne sing budaya bengen sing wis berjalan mangga ayo kita teruskan. Insya Allah suiki anak pagelaran wayang kulit langen Usuma Putra. Kenapa kula sentralaken ning balai desa? Perlu kita ketahui bersama beji anak metoni karawayan ning balai desa. Karena menimbang dan menimbang tahun ini tahun politik. Kang arane ku puten jujulna dasema. Tapi buntute digeceli. Dan diminta kerjasamae, ayu bareng-bareng acara kian kita sukseskan bersama. Jadi tidak ada temuan sing hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan acara besok sampai dengan selesai sukses. Kenapa? Itulah merupakan namun bola mafluid pertama untuk menerapkan atau memulai rendengan. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Ali Sadikin yang sudah memberikan sambutan. Cara selanjutnya yaitu doa bersama. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Aku ingin menghormati peserta jajarannya, ketua BPD dan anggotanya yang kami hormati, tokoh masyarakat Bulaklor, tokoh pemuda Bulaklor, dan hadirin hadirat rahimahullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah
dan waktu niki kayaknya wis luwising 12 tahun pak kula orang mandi-mandi balai desa seperti sekarang ini sehingga zamannya pak Bu Edi kemudian Bu Rompi almarhum pakem kayaknya kumpuh pak ya alhamdulillah selesai masa-masa beliau berlalu, sekarang masa baru, masanya Pak Haji Ali. Alhamdulillah kula saged aktif kembali, siap kembali untuk sama-sama berbagi. Ada hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan sedekah bumi ya Pak ya. Sedekah bumi Bu siapa? Singawiti loh. Singin kapan sedekah bumi itu? Nenek moyang. Nenek moyang. Singin gula durungan ya Pak ya. Lamun ditinjau dari kata-katanya sedekah bumi ya. Berarti sedekah di bumi kan? Selamatan. Selamatan. Sedekah bumi. Para bapak yang kami hormati, seluruh kula ya, karena biasanya bahkan sedekah bumi langkah acara mungkin ini. Ya. Anak pun ada acara mengenai langkah kan? Anak. 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 Biasanya ya. Saking gue lebih sih kita kayak. Kaya, sangat ditunjang. Lama ditinjau dari kata-katanya sedekah bumi. Sedekah ning wong sing gawe bumi, Pak. Dudu sedekah tanggo bumi, dudu. Sedekah tanggo sing gawe bumi yakni Gusti dari arah menikah berarti intinya ada tiga hal dari sedekah bumi itu intinya ada tiga hal yang pertama adalah sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala yang diberikan kepada kita khususnya warga Bulak Lor. Alhamdulillah wong tangiye marine larang gitu kan. Ayo lagi dalam sejarah uripe sampean ki nembe kan. Nembe kan pari sampe 800 ya dalam mani malah 100 dalam mani. Alhamdulillah. Malah jare menteri Amran sing menteri anyar mani. Ya, jare Menteri Amran sing iki sing anyar iki sewise Menteri Pertaniane kena masalah diganti maning Menteri anyar maning. Jare Menteri Amran ne wis endah regane larang gak ajir gak nembe wong tani iki menikmati hal yang demikian iki. Endah aja di isuaken walaupun apa impor dan lain sebagainya wis endah menengah bae iki. Ya, tapi jumpa jelas wong sing belinya baik. Ya, jadi kamu nembek ini wong tanyiki, ngerasa akan nikmati, nembek. Biasanya mabur dia apa? Nah, jadi dan saking arah menikah awal daripada sedekah bumi adalah sebagai ucapan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Bukan hanya itu pada Bapak, termasuk di dalamnya adalah nikmat sehat, nikmat iman apalagi. Yang kedua, inti daripada sedekah bumi adalah sebagai sarana silaturahmi antara pemerintahan desa yang di dalamnya Pak Kumul, Pamo, BPD, RT RW dan lain-lain dengan masyarakatnya. Ki model mungkin ini
luar biasa ini Pak. Duduk bareng dalam satu majlis, kan sedurungnya acara kan sampai ngobrol-ngobrol-ngobrol, itulah adalah sarana silaturahmi. Dan itulah manfaat yang kedua. Sehingga dengan adanya acara ini, ya, sing biasa orang yang duduk di balai desa, sekin duduk bisa ngobrol orang Pak Uwul, orang Pamung dan lain-lain, bisa menyampaikan keluhan-keluhannya dan lain sebagainya. Ya anonima biasa hari wong rakyat lebih kisahnya kok ngelubah ya di Pak Uwul dan di Pamung. Hari waya enak ya beli geluh, hari beli enak ya geluh. Tapi itulah ya namanya apa dinamikanya sebagai silaturahmi. Kemudian yang ketiga, nah sekarang ini nanti sebentar lagi akan kita doa bersama, sarana sebagai menyampaikan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapat dua hal. Satu, mendapat keselamatan ke depan. Yang kedua, dihindarkan dari bencana. Nah ini para bapak, nanti setelah di dalam tahlil itu, nanti insya Allah Pak Mas Agus ya, ada sholawat ya, sholawat nariyah ya, sebagai penegasan. Alhamdulillah jamiah sholawat nariyah di Gulak Lor ini sudah 40 tahun usianya, sudah tercatat di buku gede para elang di Cirebon. Sehingga buah bulak lor, selawat naria sampai sekian puluh tahun. Dan itu manfaatnya luar biasa, khususnya bagi para jamaahnya dan umumnya bagi masyarakat bulak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sarang-sarang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim,
La ilaha
الجن إنما يريد الله ليذهبكم الرجال الخير ويطهركم تطهيرا إن الله Yeah.
What?
Allah ta'ala 'alayya wa
akuni muslimin qala ibriku minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqami wa inni alaihi laqawmin amin qala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka arku falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur man syakara fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim dzalika fadlullahi yu'ti ma yasha fadla min Allah wa ni'ma fadla min Allah wa ni'ma dzalika fadlullahi yu'ti ma yasha wallahu al-fadlul 'azim allahumma ij'alna min asy-syakirin allahumma ij'alna min asy-syakirin allahumma ij'alna min al-mu'minin min al-muslimin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha
roti.